Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya sudah mempunyai semacam ini dan saya sudah mempunyai else if dan saya copy dan saya memberikan di sini. Oke, paste dan saya memberikan O besar. Oke, saya copy lalu saya memberikan di semua X di sini. Mudah-mudahan tidak ada yang error atau karena salah tulis. Oke, selesai. Dan saya akan coba untuk memenangkan di O. Bener kan? Ada yang salah. Else if. Oke, harus spasi. Jika saya sekarang di O menang, maka akan ada keterangan pemenangnya adalah O. Oke, dan reset, kita akan bisa kembali ke permainan semula. Dan kita hanya mempunyai skrip semacam ini dan oke. Saya sudah mempunyai permainan tic tac toe semacam itu dan oke, kita perlu reset. Dan oke, saya rasa keren. Dan Anda bisa mencoba-coba dengan permainan lainnya, mungkin apapun itu jenis permainannya, dan kita membutuhkan di sini. Saya sudah mempunyai ini, dan Anda bisa menyimpan pekerjaan yang baru saja Anda buat di sini, atau oke, saya memberikan 02 di sini. Oke, saya sudah mempunyai di sini sama, dan saya akan menyimpan project yang sudah saya buat ini. Saya klik save to, lalu saya pilih folder. Dan saya memberikan di sini ada JavaScript tutorial dan saya memberikan permainan ping doll dengan JavaScript. Oke, seperti itu. Dan di sini otomatis akan ada HTML file dan saya simpan. Lalu jika saya menuju ke folder saya, di sini saya memilih di JavaScript tutorial, maka saya sudah mempunyai HTML. Dan jika HTML ini saya klik, maka saya sudah mempunyai permainan ini di web browser. Di sini saya memakai Mozilla Firefox. Dan jika saya klik, saya akan mempunyai permainan yang sama. Dan di sini pemenangnya adalah Oko, adalah O. Oke, reset. Dan saya sudah mempunyai permainan dengan pembuatan dari software yang sudah saya buat, sudah saya rancang sebelumnya. Oke, mudah-mudahan dengan software ini Anda bisa lebih memahami HTML, CSS, dan JavaScript. Dan ini adalah salah satu contoh penggunaan, dan saya langsung membuat kasus di pembuatan game dengan JavaScript, CSS, dan HTML. Oke, jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat, pastikan untuk berlangganan di YouTube saya atau kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak lagi tutorial di sana. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.